Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo ya. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada di area Stasiun Cigombong Bogor. Dan inilah penampakan ataupun wajah terbaru di Stasiun Cigombong ya. Terlihat jalur ganda Bogor Sukabumi ya. Sudah terpasang rapi. Dan progres pada hari ini yaitu pembuatan ataupun pembangunan dinding di stasiun Cigombong. Dan inilah penampakan jalur double track Bogor Sukabumi. Dan ini mengarah ke Cicurug ya, Cicurug Sukabumi. Dan sebaliknya ini double track yang mengarah ke Bogor Jakarta, dan di atasnya terbentang ya, ini adalah jalan raya Bogor Sukabumi. Dan ini dia penampakan dari stasiun Cigombong Bogor ya. Terlihat beberapa para pekerja sedang menyelesaikan pagar ya, yang berada di samping jalan ya. Sebagai informasi, ini adalah jalan alternatif ya, menuju Jakarta Bogor via Cihideung. Mantap sekali ya progres double track Bogor Sukabumi di tahun 2022 ini. Dan nanti akan diuji coba ya, rel jalur ganda Bogor Sukabumi ini pada tanggal 20 Maret 2022. Untuk seksi 2 Cicurug Sukabumi akan dilaksanakan progresnya pada tahun 2023 ya. Kita doakan saja semoga pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sukabumi berjalan dengan lancar ya, karena pembangunan jalur ganda Bogor Sukabumi ini bareng ataupun bersamaan dengan pembangunan tol Bocimi tahap 2 ya. Kita doakan saja semoga semua pembangunan yang berada di wilayah Sukabumi ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Oke, seperti inilah penampakan ataupun progres yang sedang berlangsung ya, penyelesaian ataupun finishing dari pagar ya, yang berada di stasiun Cigombong Bogor. Oke, sekedar mengingatkan bagi sobat YouTube yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo ataupun baru berkunjung ke channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya ya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update ataupun info terbaru seputar pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Karena channel YouTube Edward Widodo selain meliput progres tol Bocimi sekaligus akan meliput juga ya progres double track Bogor Sukabumi ini. Oke, seperti inilah penampakan di area proyek double track Bogor Sukabumi yang berlokasi di stasiun Cigombong. Terlihat juga ada satu konten kreator ya yang sedang membuat konten di lokasi Cigombong ini ya. Dan alhamdulillah juga saya sudah minta izin dulu ya kepada mandor untuk meliput di area stasiun Cigombong ini, dan beliau pun mengizinkan asal tidak mengganggu para pekerja yang sedang beraktivitas ya.
Mantap sekali, Sukabumi makin maju ya. Kita doakan saja semoga para pekerja di proyek double track Bogor Sukabumi ini diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran ya di saat bekerja. Dan kita doakan juga para pekerja yang berada di proyek Telbo Cimit tahap 2 diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran ya. Mudah-mudahan progres double track Bogor Sukabumi dan progres Telbo Cimit tahap 2 berjalan dengan lancar sampai selesai deh, dan bisa dioperasikan. Terlihat juga ya pemandangan Gunung Salak sangat jelas di area stasiun Cigombong ini, dan para pekerja terlihat begitu semangat ya untuk menyelesaikan ataupun finishing progres double track Bogor Sukabumi ini. Oke, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip.